Pemirsa, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani resmikan Desa Sadar Kerukunan di Kabupaten Tancap Tim. Peresmian ini diharapkan dapat meraih momentum untuk meningkatkan dan membangun kerukunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani resmikan Desa Caturahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Desa Sadar Kerukunan Moderasi Beragama tingkat Provinsi Jambi. Peresmian tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Tanjap Tim Robi Nahliansyah, Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi Zostavia, Staf Ahli Kesra dan SDM, Pimpinan Pondok Pesantren, Ikatan Pemuda Gereja, serta Masyarakat Umat Beragama Desa Caturahayu. Wakil Gubernur Jambi menyampaikan bahwa kerukunan merupakan hal penting dalam mendukung program pembangunan, sebab dengan adanya kerukunan akan tercipta situasi aman dan kondusif. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi dan Wakil Gubernur Jambi. Berbahagia sekali kita hadir lengkap dari provinsi, kabupaten, dari forum komunikasi mata agama provinsi, kota, dan kabupaten, kemudian para adik ulama, para tokoh ulama, semuanya hadir. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.